Oke. Boleh Pak Zia tambahin? Pak Asad cukup. Pak Asad jarang ngomong nih Pak Asad. Oh iya. Boleh. Ada pertanyaan enggak buat Pak Asad? Malu semua ya? Ya udah. Ada lagi? Terakhir. Clear? Clear? Oke, kalau gitu kita tutup acara ini. Saya mewakili teman-teman yang ada di sini, mewakili kepala pabrik yang tidak bisa hadir, mengucapkan terima kasih buat kunjungan teman-teman. Semoga ini bisa memberikan sebuah cakrawala baru, terutama pada industri smartphone. Bagaimana sebuah pabrik manufacturing itu harus dibuat. Kita berharap apa yang kita tunjukkan ke teman-teman ini menjadi inisiasi bagi teman-teman brand lain untuk bersama-sama mendirikan sebuah proses pabrik produksi yang memang sesuai dengan apa yang harusnya diharapkan. Kita juga berterima kasih kepada dukungan dari pemerintah juga yang selalu memacu kita untuk, kadang-kadang kita juga bingung ya, kita selalu dijadikan untuk contoh, untuk ini segala macam, berarti itu adalah suatu sebuah kepercayaan yang memang kita harus jawab. Tapi memang sebelumnya juga kita minta maaf karena memang kita butuh proses untuk itu, untuk menuju itu semua, untuk mewujudkan apa yang diinginkan oleh teman-teman pemerintah, terutama ekosistem industri smartphone tanah air. Semoga dengan berdirinya pabrik baru BMT Oppo Manufacturing ini, kita bisa memajukan industri smartphone di Indonesia yang mungkin ya pengennya sih semua sama ya. Kalau bisa Indonesia menjadi hub di Asia Tenggara untuk proses produksi smartphone. Dan semoga ini menjadi sebuah contoh good industry untuk smartphone di tanah air. Oke, sekian teman-teman. Terima kasih. Mungkin boleh tepuk tangan semuanya.